hal yang membuat peta kita tidak akurat, sehingga kita tidak bisa gunakan dengan tepat untuk bernavigasi, sehingga kita tersesat dan kita mengalami penderitaan mental emosional. Terluka adalah persepsi, karena ada harapan yang tidak tercapai, makanya terluka. Harapan itu siapa yang bikin? Tuntutan untuk harapan itu harus terwujud, siapa yang nuntut kita? Jadi yang menyebabkan penderitaan kita siapa? Ya kita sendiri. Trauma itu bukan disebabkan oleh masa lalu, tapi film yang kita putar terus sampai sekarang. Kita tidak punya power untuk menghentikan. Padahal kita sekarang sudah punya kan? Power to stop our old thinking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyuni Harahap, staf perencana di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin. Assalamualaikum, saya dengan Mak Dian. Apa ya, aku kayak ketampar yang selama ini ngerasa sok tahu banget tentang dirinya aku kayak gitu. Nah, di sini tuh jadi sadar bahwa oh, ternyata banyak ruang di dalam diri kita itu yang jarang kita kunjungi gitu, yang akhirnya di kelas ini kita temukan gitu, yang membuat kita semakin paham tentang diri kita sendiri. Kesan gua dari kelas ini adalah, pertama, gua makin goblok, kelasnya parah sekali, bikin emosi, bikin kita merasa harus banyak belajar, dan meskipun gua udah pernah ikut dan gua ikut lagi, makin ngerasa gua makin banyak nggak tahu. Jadi lo yang menilai sendiri penting apa enggak untuk ikut kelas ini. Saya sebelum 2 hari yang lalu adalah orang yang merasa capek, merasa lelah. Ternyata capek itu saya sendiri yang mengizinkan. Setelah saya ikut kelas Leo ini, ternyata hidup itu simple, kitanya aja yang ribet.